Susulan pembayaran bantuan prihatin nasional BPN sejak semalam, orang ramai dilihat beratur panjang bagi mengeluarkan wang yang diterima. Tinjauan RTM di Melaka mendapati Bank Simpanan Nasional BSN cawangan utama dan beberapa cawangan lain menerima kehadiran penerima bantuan sejak pukul 8 pagi. Pihak BSN memaklumkan orang ramai boleh menyemak kelulusan sebagai penerima melalui dalam talian dan tidak perlu hadir ke bank untuk semakan. Mereka yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana BPN dapat meringankan beban mereka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Okeylah ni, tak kisah sebab memang kita kena tunggu kan. Ya, saya nak guna untuk barang rumah. So, nak beli beras, gula semua kena beli kan? Kami duduk dua je. Yalah, kita pun bukan pula tak menetap kan? Dulu ada meniaga tapi dah huzur di sini, dah huzur kaki dia pun sakit. Ya, tak meniaga dah kan? Cuma harapkan pension saya yang tetap sebanyak-banyak tu kan? Cek duit, tak wang. Saya punya isteri, nyonya. Sudah meninggal, saya seorang, kecil manis, saya bawa. Dulu saya ada kerja, semua panggilan berhenti ada umur. Ada, pernah kasih adalah semua. Kesemua penerima dilihat mematuhi prosedur kesihatan dan keselamatan seperti memakai topeng muka, menggunakan cecair pembasmi kuman dan menjaga jarak sosial masing-masing. BPN dibayar secara berperingkat bermula semalam hingga 14 April di seluruh negara.